Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mojib di sini, melanjutkan video yang kemarin, yaitu cara menginstal font yang sudah kita download dari Emacs Search ke aplikasi PixelLab. Sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share video ini. Komentar jika teman-teman ada pertanyaan tentang video ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk di aplikasi PixelLab-nya. Nah, di sini ada font yang dipakai adalah Deca Display Patrol Curry Island Kitten Paw Demo Muffin Cake Demo, yang mana font ini kemarin kita sudah download. Jika teman-teman belum tahu cara mendownloadnya di video ini, bisa teman-teman cek. Oke, langsung saja. Kan kemarin kita sudah mendownload ya, jadi filenya itu file zip seperti ini, file zip Muffin Cake Zip, Kitten Paw Zip, Kuris Island Zip, dan Deca Display Patrol Zip. Nah, di sini kita langsung saja ekstrak terlebih dahulu. Kita klik, karena HP saya ini sudah support ekstrak dari aplikasi sendiri, jadi kita langsung aja ekstrak di sini. Nah, kita lihat mana Muffin Zip. Nah, di bagian atas Muffin Cake. Lalu yang kedua kita ekstrak di sini langsung. Ketiga Curry Island, ekstrak di sini. Curry Island, lalu Deca Display Patrol. Oke, ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Sekarang yang akan kita pakai adalah OTF ini. Jadi teman-teman jangan klik ini, tapi teman-teman pergi ke aplikasi PixelLab-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke aplikasi PixelLab. Nah, untuk memasang atau menginstal font dari tadi, dari file, dari berkas menuju ke aplikasi PixelLab, kita pergi ke menu A terlebih dahulu. Kita pilih text. Nah, di sini teman-teman kalau mau menginstal font-font yang ada tadi yang teman-teman ekstrak, teman-teman harus klik bagian objek font, bagian objek tulisan. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke bawah, kita pergi ke menu font HP. Nah, setelah itu kita pergi ke My Font. Nah, My Font ini kan sedikit ya, baru sedikit ya, tadi yang ada Deca Paw Zip itu belum kita masukkan ke sini. Jadi teman-teman cara memasukkannya, ada salah satu, saya contohkan satu mau manual pakai ini, menu ini. Kita klik ini. Lalu teman-teman pergi ke menu download tadi ya, karena teman-teman tadi sudah di-download. Nah, ini kan ada Kitten Paw, Curry Island, Deca Display Patrol dan American Captain. Oke, kita tadi downloadnya kan ini ya. Muffin Cake ya. Nah, ini dia, kita centang. Lalu kita seperti ini, pergi ke ini. Yang Muffin Cake sudah kita paw, kita centang. Pergi ke ini lagi. Lalu kita paw sudah ya. Curry Island. Nah, ini ada banyak sekali nih Curry Island. Kita centang semua. Oke. Banyak sekali ini, mungkin ada yang versi bold, versi italic, versi keriting juga ada ini. Oke, pokoknya kita centang semua. Lalu kita pilih lagi yang mana tadi, Curry Island sudah ya. Di bawahnya Curry Island berarti, Curry Island sudah berarti Deca Display Patrol. Oke, Deca Display Patrol OTF. Nah, sini sudah terkumpul ada 28 font, yang mana tadi yang lebih banyak adalah Curry Island. Nah, setelah itu teman-teman langsung pilih edit selected. Nah, seperti ini, dan hasilnya ke bawah Muffin Cake, Kitten Paw, Curry Island dan Deca Display Patrol. Nah,
bisa seperti ini. Kita pilih DK display patrol. Nah, sama persis kan yang ada di sini? Ini sama. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang pemula. Teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya dan salam Pixelabers Indonesia.